بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى wala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, calon ibu dan calon bapak, jamaah Masjid Raya Kebayoran Residence, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan buat anak-anak yang hadir, buat teman-teman cilik, adik-adik kecil yang meramaikan majelis di kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita doakan tak pernah bosan, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bersua, bersilaturahim dan mengisi waktu kita untuk bisa belajar bersama, khususnya kajian yang terkait dengan keluarga. Dan pagi ini kita membahas tema mengenai sesuatu yang sudah mungkin kita ketahui bersama, bahkan viral khususnya beberapa tahun belakangan ini, di mana kita sedang mewaspadai suatu pergerakan yang sejatinya sudah mengakar dan sudah melembaga di sekitar kita, yaitu kaum homoseksual dengan sebutan yang selama ini populer, yaitu LGBTQ, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi di sekitar kita khusus dengan pertumbuhan kaum homoseksual, sejatinya menjadi sebuah isyarat bagi kita bahwa yang namanya kemaksiatan jika terorganisir seperti yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak tersistematis atau tidak terorganisir. Dan ini kita bisa lihat dari mulai perkembangan kaum homoseksual ini hingga sekarang. Memang kalau untuk berbicara tentang kaum homoseksual ini, memang kita harus memilah-milah agar kita tetap bersikap hikmah terhadap apa yang terjadi. Karena pengalaman saya menangani kasus di lapangan khusus kaum LGBT atau homoseksual ini, memang ada dua kategori. Ya, ada dua kategori kaum homoseksual atau LGBT ini. Yang pertama saya namakan namanya LGBT ideologis. LGBT ideologis yaitu kaum LGBT atau homoseksual yang memang memiliki nilai-nilai yang diperjuangkan. Dia ingin bagaimana kaum LGBT menguasai semua sistem, termasuk parlemen, termasuk misalnya institusi yang sekarang ada, seperti misalnya di pemerintahan, seperti yang terjadi di Luxembourg, presiden, kepala negara, dan ibu negaranya laki-laki. Dan, atau misalnya yang sudah mereka kuasai, misalnya seperti di Australia, undang-undang yang berdalih human right mereka jadikan sebagai sebuah acuan sehingga Australia menjadi salah satu wilayah yang subur pertumbuhan kaum gay-nya. Ya, saya bahkan 3 minggu yang lalu baru pulang dari sana dan saya banyak dapat cerita bagaimana perlakuan
istimewa khusus kaum gay di sana. Misalnya perusahaan yang merekrut gay mendapatkan award sekaligus reward dari pemerintah sebagai perusahaan yang berbasis hak asasi manusia, human right. Jadi diapresiasi. Bahkan jika ada sindiran kalimat-kalimat yang mungkin lagi bercanda yang menyinggung kaum LGBT di sana, maka kalau kaum ini tidak suka, dia bisa melapor ke kansil atau ke wilayah setempat. Maka karyawan yang menyindir ini bisa dikeluarkan dari pekerjaannya. Jadi begitu istimewanya keberadaan mereka, bukan sesuatu yang terjadi instan. Mereka melalui proses untuk bisa seperti itu. Di negara-negara lain mereka juga tumbuh. Di Indonesia mereka juga sedang berupaya bergerilya, termasuk membuat komunitas-komunitas yang dulunya di bawah tanah sekarang sedemikian vulgar. Bahkan ada aplikasi yang mereka jadikan sebagai jejaring sosial kalangan mereka, yang saya diberikan informasi salah satu binaan saya, yang mereka sudah begitu luar biasa. Jadi aplikasi ini ada di Play Store, yang kalau misalnya seseorang terdaftar di aplikasi ini bisa mengetahui di mana gay terdekat di rumahnya. Jadi kalau dia tinggal di sini di Kebayoran, dia bisa tahu ternyata ada di misalnya ya di garden, di mana misalnya, kalau yang di teres dan sebagainya. Jadi ada aplikasinya. Mereka bisa janjian misalnya berangkat kerja bareng atau pulang kerja bareng. Jadi ini sebut kaum LGBT ideologis. Nanti kita akan bahas bagaimana Quran memberikan isyarat ini. Dan khusus mereka, memang mau gak mau kita beradu strategi. Mereka memerangi kita, maka kita pun memerangi mereka. Memerangi di sini tentu maksudnya adalah kita fight betul-betul untuk berjuang membuat kaum ini menguasai atau mengambil alih misalnya kondisi yang ada di sekitar kita. Namun yang kedua, ada juga kaum LGBT yang saya sebut LGBT tragis. Jadi ada yang ideologis, ada yang tragis. Yang tragis ini siapa? Yaitu kaum LGBT atau homoseksual yang mereka sejatinya masih memiliki fitrah, rasa tidak nyaman dengan kondisi yang mereka alami. Mereka bersembunyi-sembunyi. Mereka masih menangis kalau sholat, meratap, ya Allah sembuhkan aku. Mereka masih mau datang ke kajian. Mereka masih mau konsultasi sama ustadz. Mereka masih mau, walaupun mereka malu kalau identitas mereka ketahuan. Nah, orang yang seperti ini, yang masih ada fitrah kesucian dalam jiwa mereka, yang bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan membuat dia berubah orientasi seksualnya, bahkan bisa kita lihat misalnya dari masa kecilnya, sejatinya bukanlah musuh, dia adalah objek dakwah yang bisa kita jadikan atau bisa kita rekrut atau kita bisa ajak kepada kebaikan. Bukan dimusuhi, bukan dilabel, bukan dicaci. Karena kalau kita lihat, dia bisa seperti penyakit yang dia bisa kita bantu untuk kembali sembuh. Dan sekarang sudah ada beberapa lembaga, khususnya lembaga muslimin yang sudah menangani ini. Ya, karena dulu saya menangani dalam pengertian, ya, terjun langsung berinteraksi dengan mereka, kadang kewalahan juga. Karena dulu saya ingat saya punya pengajian ya khusus kaum gay dulu. Ya, dulu tahun 2011, 8 gay ngaji sama saya. Tapi pengajiannya cuma 3 kali saya fasilitasi, setelah itu saya bubarkan dengan sadar. Kenapa? Karena setelah saya pikir mereka semakin ngaji, semakin akrab, malah semakin jatuh cinta ternyata. Jadi kan serba salah di sayanya, kayaknya salah ijtihad ya. Mau gak mau saya bubarkan, dan akhirnya saya mencoba melakukan pendekatan lain. Yang mau datang, yang mau ngaji, ya satu-satu aja. Datanglah ke tempat saya ngajar yang rutin misalnya.
ya di akol atau pendekatan personal atau diskusi via WA. Ada yang setuju, ada yang enggak. Yang 4 orang enggak setuju, ngeblok. Saya sampai sekarang enggak ada komunikasi. Yang 4 masih berkomunikasi. Awalnya sepekan sekali, kemudian karena kesibukan 2 pekan, sebulan sekali, sekarang setiap lebaran sekali. Tapi minimal masih ada interaksi mereka dengan komunitas Islam. Dulu seperti itu. Saya jadi tahu, bahkan pernah berinteraksi, saya pernah dibawa, maaf gitu ya, ke tempat-tempat partinya mereka gitu ya. Dulu ada sebuah mall di daerah pusat kota. Enggak boleh saya kasih tahu, ntar bapak-bapak sebelah demo ikut. Itu biasanya Kamis malam ada partinya. Saya sempat sekali, dan saya menyesali kenapa dulu mau gitu. Dulu untungnya kalau ada penggerebegan hancur nama saya kan gitu ya. Saya jadi tahu gitu ya. Termasuk saya punya binaan yang punya kemampuan gaydar, gay radar. Jadi dia bisa melihat orang langsung disimpulin ini gay, Pak. Dan itu valid, belum pernah meleset setahu saya ya. Jadi saya pernah ngetes dia ketika ada salah satu gay dari Sukabumi yang pengen sembuh. Di gay ini WA saya suruh datang ke Akel Islamic Center di Tebet, naik kereta dari Bogor, turun di stasiun Tebet, kemudian dia jalan kaki enggak jauh ada Akel Islamic Center. Datangnya pas azan zuhur, maka kami salat zuhur berjamaah, qadarullah sederet gitu ya. Saya binan Sengge dan dia enggak jauh, yang kami sendiri enggak kenal gitu. Saya pun hanya lihat di foto profilnya saja. Singkatnya selesai sholat, baru salam sedikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngeliat sebentar, Pak Ustad, 5 orang sebelah Pak Ustad gay. Langsung lihat, oh langsung. Dia bisa tahu gitu ya, ya namanya gay dar. Jadi dia hanya office boy di perusahaan energi di Sudirman, kalau nggak salah. Jadi dia itu, kalau ada karyawan baru wawancarai oleh bosnya, itu dia selalu datang masih minuman, setelah itu dia pergi tapi dipanggil lagi. Tadi yang saya wawancarai gay bukan? Dia bilang gay, Pak, langsung dicoret sama HRD-nya. Ya, jadi saya sampai bilang sama dia, lu tuh cuman office boy tapi jadi konsultan HRD juga gitu. Gitu kan? Luar biasa. Itu namanya geda ya. Apa perlu saya bawa orang kemarin ngecek bapak sini? Langsung cemas bapak sama. Jadi dia termasuk yang sekarang terus berusaha ya, walaupun maaf ya, termasuk yang ngeyel lambat gitu. Dulu saya berpikir gimana metodenya, saya mengembangkan metode sendiri. Ada yang menurut saya berhasil, ada yang menurut saya butuh evaluasi ya. Sampai saya bertemu dengan kawan saya yang mungkin sebagian udah kenal, itu namanya Mas Sinyo Egi, Mas Agung namanya, tapi dikenal di dunia Mas Sinyo Egi, yang beliau lebih expert lagi. Ternyata interaksi beliau dengan kaum ini lebih intens lagi, bahkan lebih serem lagi kasarnya. Tapi beliau justru menemukan metode dan berbasis online, makanya sebagian banyak yang terselamatkan. Beliau bikin lembaga namanya Peduli Sahabat. Mungkin pernah tahu di Google atau cari di Facebook, ada grup namanya Peduli Sahabat. Yayasan Peduli Sahabat yang itu membantu banyak ya para gay, gondan, lesbi yang ingin sembuh. Setahu saya pernah presentasi depan saya, metodenya menurut saya sangat tersistematis dan banyak konselor yang membantunya, sehingga banyak yang berhasil disembuhkan. Jadi sekarang saya menolak untuk membantu karena banyak pekerjaan saya gitu. Jadi saya tidak membantu lagi. Paling saya arahkan nih, hubungi Mas Sinyo, hubungi Peduli Sahabat di Facebook gitu ya. Dan kalau buat istri-istrinya yang bersuamikan gay atau biseksual, dan ternyata banyak. Saya juga pernah nangani kasus ini, seorang istri yang ternyata suaminya biseksual atau gay gitu.
ya tidak bisa menafkahi batinnya, khususnya hubungan seksual dari awal nikah. Dan itu pernikahan hanya menutupi dalam aibnya karena nggak enak sama keluarga, tapi nggak pernah digauli. Dan itu banyak. Nah, mereka akhirnya kami waktu itu Mas Sinyo bikin grup khusus menguatkan supaya membantu perjuangan suaminya berubah. Nama grupnya Menanti Mentari. Ya, nanti bagi siapapun yang membutuhkan kawan kerabat sini bisa hubungi saya, nanti saya arahkan kalau memang butuh. Artinya ini salah satu wasilah kebaikan yang saya wajib endorse, karena ini salah satu jihad lain ya, dakwah di bidang yang lain. Dan ini kenapa? Karena kita masih melihat bahwa pertumbuhan kaum LGBT yang sekarang marak itu juga nanti kita lihat bedah dari banyak faktor. Tapi kalau kita mau jujur ya, usaha kita untuk membantunya itu dalam banyak hal memang harus sistematis. Dan salah satunya dengan usaha spesialis yang dilakukan oleh Mas Sinyo Egin. Makanya saya sangat respect dengan beliau, sampai beliau hanya lulusan sastra Inggris, tapi sekarang ambil S2 nya psikologi di UIN, ya, UIN Jakarta. Beliau rela hijrah dan ngekos untuk memperdalam tentang masalah psikologi manusia, ya. Jadi beliau belajar langsung, Masya Allah, saya sangat apresiasi. Nah, itu sendiri dia sangat expert, fokus di situ, membuat sistem. Jadi kita membantu dalam pengertian sudah ada lembaganya, dan alhamdulillah karena beliau juga seorang aktivis dakwah muslim yang taat, jadi pendekatan spiritualnya bagus. Dipastikan bahwa justru yang tadinya berpaham liberal insya Allah makin soleh, karena pasti ada pendekatan spiritualnya di sini. Dan itu alhamdulillah ya, saya sangat support, dukung. Dan ini khusus LGBT tragis ya. Kenapa? Karena kalau yang tragis ini kita label, kita caci maki, bahkan maaf ya kasarnya kita sudah langsung bilang ahli neraka lo misalnya gitu ya, lo nggak tobat ya. Kadang kita merasa cukup memarahi dan mengatakan ahli neraka, masalah selesai. Padahal saya selalu ingatkan bahwa orang itu kalau sudah terjebak dalam kemaksiatan itu ada 3 kategori yang harus kita pahami. Yang pertama, tahu atau tidak kalau dia ini maksiat. Umumnya rata-rata tahu, sedikit yang mengatakan saya nggak tahu kalau ini dosa, itu sedikit. Kecuali beberapa hal sifatnya masih ragu orang tuh, ini dosa apa enggak sih gitu. Kayak riba, ada yang mengatakan emang ini dosa, ini berarti dia belum tahu. Yang kedua adalah mau atau tidak. Nah, setelah tahu itu biasanya hati nuraninya gimana? Kalau dia masih menikmati biasanya nggak mau berubah, dia enjoy aja ya sudah, berat itu. Tapi ada yang mau, gue tahu mau. Nah, yang ketiga ini yang berat, mampu atau tidak. Nah, permasalahannya adalah mampu atau enggak. Ada yang kita langsung klaim gitu aja enggak bisa. Jangan ngomong begitu. Orang kalau udah terjebak dalam suatu yang rutin ya bertahun-tahun seperti itu, enggak semudah itu, Ferguso kan gitu. Jadi, orang akan menganggap itu sebagai simpel, padahal enggak semudah itu. Bertahun-tahun dia jiwanya menyenangi sesama jenis. Kemudian kita bilang susah banget tinggal berubah, enggak bisa. Dan itu harus dibantu. Kadang terjatuh. Saya juga tangani tuh, saya pernah misalnya nangani. Ada yang misalnya saya beberapa kali bantu, ada yang berhasil saya nyatakan sembuh, ada yang enggak, sudah bertahun-tahun enggak. Ya tergantung usahanya. Ya awalnya saya bilang udah sembuh, tapi ternyata pas suatu hari ada salah satu binaan saya gitu ya, yang saya lihat misalnya dia gay, tapi saya nyatakan kamu udah sembuh gitu ya. Tapi suatu hari saya bawa sebuah kajian yang kebetulan waktu itu datang Syekh dari Saudi. Begitu ngeliat Syekh dari Saudi, matanya udah beda tuh. Saya langsung bilang, belum sembuh loh ya gitu ya. Terus saya bilang, enggak usah gitu. Enggak, gue beda, mata lu beda gitu. Ini mata naksir nih. Jadi beda gitu. Jadi ada orang yang memang begitu ya. Ini harus kita pahami betul. Jadi alih-alih menghujatnya, lebih baik kita bantu. Kalau kita bukan ahlinya, jangan paksain diri, kita serahkan aja. Kalau dia mau, kita bisa bantu. Ya, termasuk saya bilang gitu ya, kalau teman-teman di sini punya kelebihan rezeki, bantu kayak peduli sahabat itu. Dananya itu kan
nggak sedikit, banyak dia harus bikin sistem karena harus merekrut banyak orang. Karena bayangin populasi gay ini kita sudah, saya nggak tahu ya, tapi bisa di atas yang perkiraan kita gitu. Kan komunitasnya sekarang dibikin bukan hanya merekrut, di kalangan anak SMP sekarang sudah ada. Ya, di wilayah Tangsel ini kan kalau nggak salah ada yang terkena di FB itu komunitas grup gay SMP Tangsel. Dan itu kita ngeri itu. Ya. Dan itu kita menjadi, ya, saya juga waktu itu dapat informasinya walaupun saya waktu itu belum bisa ngecek ya. Kalau ditanya mana grupnya saya juga enggak tahu, tapi ini informasi dari yang tapi ya saya bilang mudah-mudahan enggak, itu hanya rumor gitu ya. Tapi memang ini menjadi bahan perhatian buat kita. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana kita menyikapi kondisi ya supaya kita bisa memilah-milah. Kan tadi kita sudah paham ada yang ideologis, ada yang tragis. Nah, kita berbicara yang ideologis dulu supaya kita paham dulu bagaimana kinerja mereka sehingga mereka bisa sekarang sesistematis seperti sekarang. Ya. Sesistematis itu ya harus diakui mereka sekarang bisa merubah. Kayak misalnya teman-teman yang sekarang lagi berjibaku misalnya di parlemen yang menolak RUU PKS, ya mungkin sebagian ada yang bilang RUU penghapusan kekerasan seksual, kan bahasanya bagus. Kita pasti akan berpikir kenapa sih nggak setuju penghapusan kekerasan seksual? Jangan-jangan lu biasa keras lah, bukan? Karena orang yang nggak paham akan nuduh kalau kita menolak RUU PKS akan menuding bahwa berarti situ senang berbawa sikap keras. Kita nggak tahu bahwa di belakang RUU ini kita nggak pernah baca kan bahwa RUU ini ada basis naskah akademik. Jadi orang tuh sebelum bikin RUU bikin namanya NA, naskah akademik. Apa yang melatar belakang buku RUU? Nah, naskah akademik itu dibahaslah khusus oleh para ahli yang mendalami ini. Ternyata basisnya bukan dari spirit keagamaan atau spirit Pancasila yang dikembangkan di Indonesia, karena mengambil kopas dari luar. Karena salah satu delik RUU PKS itu adalah yang dijadi kendaraan feminisme itu adalah mereka lebih fokus kepada yang namanya tindakan kekerasannya. Sehingga sesuatu yang didasari suka sama suka itu enggak ada masalah, yang penting suka. Nah, itu yang mau kita kejar. Itu yang mau ditolak gitu. Karena RUU ini memfasilitasi lah gue suka sama suka, karena itulah ada sekarang kita bertubi-tubi muncullah disertasi sampah yang kita tahu itu Milkul Yamin yang sebenarnya ingin menopang, boleh kok selama suka dan suka, termasuk kalau misalnya lelaki sama lelaki suka dan suka gak ada masalah. Makanya kita bilang kita gak menolak kekerasan seksual, makanya kita ajukan sebagian aktivis ini namanya jangan kekerasan seksual tapi kejahatan seksual. Nah, kejahatan, karena istilah kejahatan ini kalau kita lihat dari BKBBI itu adalah basisnya nilai norma agama, nilai-nilai kepercayaan norma agama, makanya kita bilang basisnya kejahatan. Coba sekarang lah lihat bagaimana TV saja membuat propaganda perbuatan seperti perkosaan, ntar diistilahkan lagi beda, bukan lagi kejahatan, istilah kejahatan itu udah hilang, diganti dengan kekerasan, ya disebutnya kekerasan. Jadi bukan lagi kejahatan, sih kekerasan. Jadi semua dianggap yang paksaan itu, sehingga dasar kekerasan seksual itu nanti masuk kepada sesuatu yang tanda kutip basisnya ada segala paksaan itu adalah haram. Ibu memaksa anak ibu yang perempuan, misalnya pakai jilbab. Dia kalau dalam hadis maksa anak sholat misalnya seperti sholat, jilbab. Dia kalau dia nggak setuju dia bisa protes, ibunya kena penjara. Nah, itu yang disebut. Karena dasarnya adalah enggak boleh keras itu, dan itu yang dikejar. Nah, itu di belakang itu ternyata ada yang namanya sebuah pergerakan yang sistematis. Nah, pergerakan sistematis inilah yang sebenarnya dikhawatirkan, yang kita khawatirkan. Nah, makanya untuk memahaminya bahwa khusus kaum homoseksual ini Allah sudah ceritakan dalam Al-Qur'an. Dan kita akan coba tadaburi beberapa menit ke depan
bagaimana cara pergerakan mereka yang sejatinya ya tidak bisa kita sepelekan, dimulai dari surat Al-A'raf ayat 79 ya. Maaf. Ketika Allah berfirman ayat 80 ya. Walutun idz qala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan fahisyah? Ya, perbuatan fahisyah sesuatu yang belum pernah lakukan orang-orang sebelum kamu di muka bumi ini. Perbuatan fahisyah definisinya salah satunya adalah perbuatan yang jorok, yang kita bergidik dan jijik. Jadi fahisyah itu jijik, kita jijik dari sesuatu itu. Nah, aktivitas kaum LGBT homoseksual dalam Quran disebut perbuatan yang menjijikkan karena fitrah kita akan menolaknya. Kita akan jijik itu. Kita kenapa? Karena fitrah kita ngelihatnya akan aneh. Dan itu bisa kita lihat bahwa kaum ini akan mematikan fungsi kejijikan ini dengan sesuatu yang akhirnya menjadi familiar. Sesuatu yang terjadinya awalnya aneh akan menjadi biasa dengan terpaan media atau informasi. Makanya kejijikan ini sekarang kan sedang dihilangkan dari tayang-tayangan yang tanpa sadar. Misalnya ya, kalau ada fear factor yang mencoba menghilangkan kejijikan kita dari suatu milan fitrah, misalnya makan belala apa kelabang gitu. Lama-lama kita itu menjadi pribadi yang kembal, enggak jijik, termasuk nanti jijik terhadap perilaku yang terkait dengan homoseksual. Pada kejijikan itu Allah berikan kepada manusia untuk punya proteksi dari perbuatan bertentangan dan nurani. Makanya kalau kita lihat nanti aktivitas-aktivitas kaum homoseksual ini dalam banyak hal itu menjijikkan. Mulai mohon maaf, mungkin pernah tahu ada mereka bikin festival, misalnya festival adu kentut. Ya, itu kan mereka ingin melihat siapa yang paling sering mendapatkan tusuk, maaf gitu ya, agak sedikit vulgar. Maka berarti keluar dari anusnya itu sesuatu yang bunyi berbeda karena berdasarkan berapa kali mereka mengalaminya. Itu sampai segitunya menjijikan. Dan mereka biasa bermain dengan kotoran. Makanya ada peristiwa yang mungkin pernah lihat viral di sebuah pom bensin di Banyumas atau Banyuwangi, yang ketangkep dua orang yang melakukan persetubuhan dengan kotoran berceceran di mobilnya itu. Dan itu bagian dari untuk menumbuhkan rangsangan, dan kita jijik. Tadi ini mereka lakukan itu. Makanya fahisyah itu, kejijikan itu sesuatu yang sebenarnya ada dalam diri kita. Jadi saya selalu bilang kalau anak kita masih punya sifat jijikan laki-laki, sebenarnya itu pagarnya dia suatu saat kalau dia itu mendapatkan yang namanya stimulus yang merusak fitrah dia. Mohon maaf ya. Misalnya tiba-tiba ada orang dewasa yang ngejeratnya, tiba-tiba buka celananya. Nah spontan jijik ini, jijik gitu. Ketika dia itu, dia memproteksi dirinya. Jadi jijik di satu sisi adalah sesuatu yang kita anggap, orang jijikan banget, tapi sebenarnya proteksi. Walaupun ada kadarnya. Ada kadarnya ya. Nah itu yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah itu ada disebutkan di sini. Ya, ini yang kedua dalam ayat ini Allah menyebutkan perbuatan jijik ini disebutkan ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Perbuatan ini enggak pernah dilakukan oleh manusia manapun sebelum kamu. Artinya apa yang dilakukan oleh kaum LGBT ini di zaman Nabi Lut adalah inovasi seksual mereka, inovasi. Kenapa inovasi? Mereka sudah bosan melakukan persetubuhan dengan cara yang biasa. Karena itu ingin mencari salah satu sensasi yang membuat mereka mendapatkan getaran nikmat yang berbeda, salah satunya lewat persetubuhan sesama jenis. Ada yang menarik bahwa salah satu
sasaran pornografi, pornografi itu kalau berdasarkan pendapat Dr. Donald Hilton, salah satu pakar anti pornografi dari Amerika, menyerang bagian PFC, prefrontal cortex yang ada di sini nih. Salah satunya adalah selain untuk misalnya membuat seseorang yang namanya PFC ini apa, membuat seseorang itu ujung-ujungnya menjadi pribadi yang hilang tata nilainya. Yang kedua adalah orang akan terbiasa dalam konteks dia menjadi pelayanan seksual dari istri itu menjadi biasa. Makanya mohon maaf ya, suami dari ibu sudah menikah, mendapatkan pelayanan seksual, tapi sering nonton film porno. Nah, film porno itu memberikan dampak kepada dia bahwa sensasi yang diberikan oleh istri itu dia nggak biasa. Karena dia sudah melihatnya di ujung-ujung ada yang ingin baru. Nah, salah satunya tawaran dari bagian pornografi adalah lakukan kepada yang sesama jenis. Jadi memang pornografi itu nanti akan membuat kita memiliki keinginan mencoba sesuatu di luar dari aktivitas seksual yang dihalalkan kepada yang baru. Karena memang salah satu fitrah otak manusia itu kalau sudah terbiasa akan mencari sesuatu yang lebih. Ya. Misalnya apa? Ibu ya, misalnya makanan aja. Kalau biasa makan ayam, lama-lama biasa kan. Ingin coba yang lain gitu. Sensasinya itu. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena pelayan itu dirusak oleh otak yang namanya itu. Ya, baik. Kemudian adalah Allah berfirman di ayat 81-nya, "Innakum lata'tuna rijala sahwata min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun." Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat bukan wanita, syahwatan. Jadi perbuatan mereka itu adalah mengumbar syahwat. Saya ingin sampaikan dulu pendapat para ulama bahwa bedakan antara syahwat dan al-hawa. Syahwat dan hawa maknanya berbeda. Kadang kita samakan syahwat ya syahwat, atau sebut hawa nafsu, hawa ya hawa nafsu, padahal beda. Syahwat dan hawa nafsu itu berbeda. Apa bedanya? Kalau syahwat itu adalah stimulus yang membuat kita bergairah yang berasal dari luar. Seperti firman Allah surat Al-Imran 14, "Zuinnal linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri muqantarati madzhabil fiddah" dan seterusnya. Dihiasi kepada manusia keteraterikan syahwat kepada siapa? Kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta emas perak dan seterusnya. Jadi syahwat itu elemen dari luar, tarikan dari luar. Sementara hawa nafsu itu berasal dari dalam. Contoh adalah orang mengikuti hawa nafsu adalah misalnya narsis. Ingin dipuji itu hawa nafsu. Ingin bahkan sombong. Jadi kalau puncak dari nafsu itu sombong. Seperti Allah menyebutkan bahwa Fir'aun itu mengikuti hawa nafsunya disebut sombong. Sampai ngaku-ngaku Tuhan. Ya, wa ana rabbukumul a'la. Karena hawa nafsunya dia ingin dipuji, maka ujungnya dia sombong. Maka hawa nafsu beda dengan syahwat. Karena hawa nafsu berasal dari dalam, kalau syahwat dari luar. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena nanti kalau kita lihat bercerita Al-Quran tentang pelaku syahwat dengan pelaku hawa nafsu, hukumannya berbeda. Kalau orang yang terbiasa mengikuti hawa nafsunya ujung-ujungnya sombong, Allah akan hukum dirinya secara personal dan pengikutnya. Itu saja. Seperti Fir'aun, Allah hancurkan dia dan pasukannya, ditenggelamkan ke dalam Laut Merah, tetapi satu kota Mesir tidak dihancurkan oleh Allah. Hanya pengikutnya dan dirinya sebagai pelaku utamanya. Berbeda dengan pelaku kejahatan syahwat. Siapa yang mengikuti syahwat, maka Allah bukan hanya hancurkan diri dan pengikutnya, satu kota pun dihancurkan walaupun ada orang soleh di situ. Misal zina sudah merebak, kan syahwat merajalela, dihancurkan oleh Allah. Seperti nanti dialami oleh kaum Lut ini, karena satu kampung dihancurkan. Kenapa? Karena syahwat ini lebih besar virus atau daya menularnya dibandingkan hawa nafsu. Orang tuh kalau hawa nafsu itu sulit ditularkan, yang tadi sombong tadi.
Ya, orang sombong nulain sombong itu susah. Tapi kalau saya dalam pengertian, ya misalnya ada di antara kita yang berzina, kita bisa nularin orang soleh supaya ikut berzina. Akhirnya dia ikut zina, lu nggak tahu nikmatnya sih zina, bla bla bla. Akhirnya ikut juga gitu. Makanya syahwat itu kuat tarikannya. Seneng sama sesama jenis nanti juga bisa. Maka cara menghentikannya virusnya dihancurkan satu kota, sehingga kita akan dapati fakta-fakta di lapangan biasanya. Walaupun kita nggak ingin mengatakan bahwa langsung mengklaim bahwa musibah ini, Allah menghukum biasanya pelaku kejahatan khususnya yang biasa sudah merebak zina, dihancurkan misalnya negeri tersebut. Ya seperti misalnya yang kita tahu terjadi, misalnya ada satu kampung yang ditimpa langsung kayak di Pompei, satu desa ya ditimpa gunung dan sebagainya, karena syahwat sudah merajalela. Nah, apa yang dialami oleh kaum Lut itu juga nanti akan kita lihat. Ya, yang berikutnya lo katakan bal antum kaum musrifun. Kalian itu kaum yang musrifun. Musrifun itu kata asrofa yusrifu israfan. Israf itu artinya berlebihan. Kalau bahasa anak zaman now, lebay. Jadi Allah memberi isyarat bahwa kaum gay ini, kaum homoseksual ini kaum yang lebay. Dan ternyata identifikasi kaum lebay ini kita bisa lihat bahwa dalam banyak aspek memang kaum homoseksual ini lebay. Buktinya cara pakaiannya pasti lebay. Ya. Ada pernah saya temukan gay ekstrim itu, dia pakai ya dia berotot tapi pakai rok pendek warna merah, kemudian pakai baju tank top warna merah, pakai top apa celana stocking, kemudian apalagi itu sepatu koboi dan pakai topi warna koboi gitu, terus pakai nyandang tas kayak gini warna merah. Saya bilang lebay bang, perasaan mama kayak gini-gini amat gitu. Ini lebay. Cara jalannya pun lebay, harus ngetril tangannya, padahal ibu-ibu gak gitu-gitu juga kan jalannya. Makanya semua serba lebay. Dan jangan heran, kalau mereka jatuh cinta, cintanya lebay. Makanya jangan sepelekan kalau mereka cemburu. Ibu-ibu cemburu sama suami ibu, paling banter korbannya handphone dibanting. Ya, itu juga nyesel gara-gara kreditnya belum lunas, kan gitu ya. Tapi kalau mereka cemburu dan mereka punya ikatan, kematian bu. Makanya hampir sebagian kasus yang terkait dengan pembunuhan sadis, psikopat itu biasa dilakukan oleh kaum LGBT. Dan itu banyak kasusnya. Maka ngeri banget. Mereka kalau udah jatuh cinta lebay. Kalau disakiti mati. Itulah Allah katakan bal antum kaumun musrifun. Isyarat ini ingin memberitahu bahwa jangan memirip-miripkan perbuatan kita dengan perbuatan kaum LGBT. Apa itu? Jangan berlebihan dalam banyak hal. Sehingga ketika Allah katakan bahwa makan minumlah kamu wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Ini pagar penting juga supaya enggak masuk dalam perangkap kaum ini. Sesuatu yang berlebih-lebihan akan memiripkan dengan perilaku mereka, mudah diserang. Makanya kenapa anak kita kalau makan ayo jangan lebihan. Ayo cukup tahan. Makan secukupnya, enggak boleh lebay. Kalau jatuh cinta ngefans sama K-pop enggak boleh lebay. Keboleh ya ibu-ibu senang drama Korea tapi jangan lebay. Sebab lebay adalah bagian irisan yang sama dengan kaum ini. Kalau sudah sama sangat berpeluang untuk direkrut karena punya sifat yang sama berlebihan. Jangan fanatisme berlebihan. Itu pesan yang Allah ingatkan dalam Al-Qur'an bahwa kaum ini begitu luar biasa. Taib. Wa makana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum, dan tidaklah jawaban kaumnya kecuali mengatakan akhrijuhum min qaryatikum, keluarlah kamu dari kampung ini. Dan ini isyarat dari Allah bahwa mereka kalau sudah menjadi sesuatu yang melembaga atau membesar, tidak ada toleransinya kepada kaum yang normal termasuk heterogen. Jadi hati-hati, kadang-kadang propaganda human right mengatakan ayo dong pahami mereka kan kaum minoritas harus dilindungi, tapi Allah memberi syarat kalau mereka sudah mayoritas mereka nggak toleran sama kita. Buktinya apa? Saat dulu Nabi Lut lambat mengantisipasi pertumbuhan kaum ini, mereka tiba-tiba membesar, tiba-tiba mereka berani mengatakan kepada yang namanya kaum Lut,
ya, usir mereka dari kampung kalian. Justru diusir, mana toleransinya? Nggak ada. Mereka nggak toleransi, mereka nggak ikut ajaran kita, usir tuh. Mereka nggak mau menikah sejenis, usir. Itu apa isyarat Quran. Dan itu bisa kita lihat, ya. Misalnya yang paling sederhana adalah bagaimana mereka merancang undang-undang untuk menjerat, ya, orang-orang yang misalnya ya tidak menyetujui. Kayak misalnya yang terjadi di Australia itu, kalau ada gay nggak suka, dia bisa melapor dia dan dia langsung dikeluarkan dari pekerjaannya. Atau yang lebih simpel gini, dulu seingat saya, mungkin kalau ada yang lebih tahu dikoreksi, dulu WHO sempat mengeluarkan daftar penyakit kejiwaan yang disebut homoseksual. Jadi homoseksual dulu disebut penyakit jiwa. Seingat saya sampai tahun berapa ya, 90 atau berapa gitu, ya apa 80 ya. Kemudian karena masifnya mereka masuk ke institusi, ya ingat sekali lagi yang kita bahas adalah LGBT ideologis ya, bukan tragis. Masifnya mereka institusi termasuk WHO, WHO akhirnya merubah definisi penyakit kejiwaan bukan lagi homoseksual tapi homofobia. Sekarang kalau kita yang normal ini ngelihat ada lelaki sama laki-laki gandengan tangan, kemudian bahkan cuman bibir, kemudian kita ih jijik banget tuh. Kemudian kita langsung dituding, lu lapor ke psikiater, lu kena penyakit homofobia. Jadi sekarang kita disebut penyakitan. Jadi sekarang kena nih. Sekarang kita, dulunya dia, sekarang kita, karena masifnya mereka. Masifnya mereka. Itu yang disebut bagaimana mereka punya propaganda luar biasa. Makanya jangan percaya sebuah keputusan pelembaga walaupun atas institusi apapun, kalau di, makanya saya bilang, saya sampai meyakini tidak ada institusi yang netral, itu enggak ada. PBB netral, enggak. Siapa bilang PBB netral? Kita bisa lihat kasusnya, khusus isu Islam, Palestina, mereka lambat. Ya, tapi giliran yang lain langsung teroris, bayangkan, begitu cepat. Rwanda dibantai kemarin, mereka enggak ada geraknya. WHO dianggap netral, enggak, isinya siapa? Ya ini menjadi bagian penting ya, yang pahami. Kemudian apa kata Allah? Apa yang mereka katakan lagi kepada pada kaum Nabi Lut, innahum unasu yatatoharun, sesungguhnya mereka ini kaum yang sok suci. Jadi mereka melendek kaum Nabi Lut dengan kalimat mereka tuh sok suci. Nah ini sesuatu yang akan kita terima sampai zaman sekarang. Ibu ngingetin nanti akan keluar, lu sok suci, lu kayak gak punya dosa aja. Hampir semua pelaku maksiat omongannya itu mengulang sejarah. Jadi omongan ini adalah omongan yang Allah rekam dalam surat Al-A'raf ayat 82. Ini akan kita terima. Nabi Lut sudah ngomong gini. Jadi kalau kita nanti ngetin ada orang gini, sok suci lu kayak gak punya dosa. Nah udah, gue bilang omongan lu udah direkam, gue udah tahu, udah basi nih, gue liat ini. Omongan lu sama sama orang ini. Ada dalam Quran. Jadi kalau kita nerima ini terus kita mundur, ya biasa, memang begitu. Kita akan diklaim. Nah ini salah satu yang menjadi perhatian kita. Fa anjayna wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Ayat 83-nya. Maka kami selamatkan Lut dan pengikutnya illa imra'atahu, kecuali istrinya, ya. Kanat minal ghabirin, karena istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Istrinya Lut, sebagian mufasir menyebut namanya Wa'ilah, adalah wanita yang normal. Penting sampaikan bahwa dia bukan bagian dari kaum lesbi. Dia wanita normal, dia menikahi dengan Lut dan punya anak keturunan. Lantas kenapa dia mendukung? Karena saat itu kondisi ekonominya sangat sulit. Jelaskan dalam beberapa tafsir, Lut bukan seorang nabi yang kaya, sementara istrinya mengharapkan bisa dapat kecukupan. Saat inilah, ya hal itulah yang dilihat peluangnya oleh salah seorang penyihir di zaman itu. Kemudian dia mengiming-imingi istrinya Lut atau Wa'ilah ini supaya menjalankan tugas yang sederhana. Tugasnya itu sederhana apa? Cukup sampaikan informasi apa yang terjadi dalam rumahmu. Kalau ada tamu-tamu yang mendatang, tolong kasih tahu kami. Dan karena apa? Karena orang tahu kalau Nabi Lut pasti tamunya bukan sembarangan, malaikat yang bertamu, kan gitu ya. Supaya apa? Supaya diantisipasi. Maka tugas dari Wa'ilah adalah membocorkan informasi apa yang terjadi di rumahnya dia kepada kaum Nabi Lut
lewat penyihir yang jadi juru bicara ini. Apa imbalannya? Dia dapat uang. Dia dapat yang namanya aliran dana yang membuat hidupnya menjadi lebih layak. Inilah isyarat yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Hampir-hampir kita jadi tahu di semua kasus yang terkait orang-orang normal mendukung LGBT, di belakang ada motif rupiah atau dolar. Selagi alirannya berhenti, nggak bisa ngomong dia. Jadi kalau ada orang normal, kok dia beda banget ya? Itu karena dolarnya kenceng. Makanya jangan berpikir disertasi yang nanti akan dibuat, yang kaitan yang ngaco liberal itu nggak dibayar, dibayar itu. Nanti laku keras itu. Orang kalau menyeleneh di negeri ini gampang, hinakan agama, dijual keluar, kaum liberal di luar membayarnya, didanai, riset penelitian itu didanai. Ya, kenceng itu dananya. Maka jadi orang kaya dengan cara menghina agama itu gampang. Pilihannya di akhirat bisa tenang gak tidak itu. Dan itu bisa. Sangat mudah. Maka di Indonesia sampai ada undang-undang, bahkan ada buku. Dulu tuh sempat heboh tahun berapa ya? 2000-an. Judul bukunya Indahnya Pernikahan Sejenis. Ya, yang menulis lulusan IAIN, sekarang UIN. Dari Semarang. Saya lupa namanya. Dia ingin menggugat pasal nomor 1 tahun 73 yang mendefinisikan bahwa pernikahan itu definisinya laki-laki dan perempuan. Menurut dia itu definisi yang ngaco. Yang benar itu pernikahan itu harusnya laki-laki laki-laki. Dan dia mengatakan dengan dalil yang menentang kefitrahan kita. Kata dia, coba cari dalam Al-Qur'an adakah larangan menikah laki-laki dengan laki-laki? Sebutkan ayatnya dengan jelas. Misalnya bunyi ayatnya gini, dilarang menikah laki-laki dan laki, ada enggak? Itu tantangan dia. Kalau ditanya begini, apa jawaban kita? Emang enggak ada. Cari, saya pun akan gue tanya, memang enggak ada. Maka Dr. Aden Husaini yang membantah tulisan ini, ya dosen saya waktu saya kuliah di S2 di Ibnu Khaldun, ya. Beliau bilang apa? Emang tulisan ini enggak ada, larangan itu. Tapi kalau dibantahnya balikin lagi aja, coba tanya lagi ke dia. Adakah dalam Al-Qur'an larangan menikah laki-laki dengan monyet, dengan babi? Ada ayatnya? Enggak ada. Kenapa dia enggak nikah sama monyet? Bikin aja judul bukunya Indahnya Menikah Dengan Monyet. Orang lain enggak ada kok. Nah, ini sebenarnya bisa dibantah. Tapi dia karena udah dolar mengalir, uang mengalir, selesai. Nah, ini kenapa kalau kita melihat ada orang yang kenceng banget mempropagandakan niat, lihat lembaga di belakangnya dan lihat bagaimana kehidupan dia. Kalau kehidupan dia makin tajir dengan cuk gitu ya itu wajar. Ya, hampir liberalismenya kayak kaya. Ya. Jadi ini mau salah satu yang mungkin menjadi acuan kita. Jadi istrinya Lut ini disebutkan bagian yang akan ditimpa musibah kan itu. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, ya. Maka kami lemparkan mereka dengan batu, dengan hujan batu, maka perhatikan bagaimana kesudahan orang berbuat dosa itu. Maka Allah menghukum mereka dan hukumannya memang sangat perih seperti yang tadi saya jelaskan di awal, karena syahwat sudah merajalela, maka Allah menghancurkan supaya virus itu habis, tidak menyebar kepada yang lain. Dan hukumannya sangat mengerikan, sampai-sampai disebutkan dalam beberapa tafsir bagaimana malaikat Jibril melakukan yang namanya, jadi malaikat Jibril ini malaikat tim advance-nya yang pertama kali survei dulu lokasi yang akan dihancurkan ini. Jadi ditentukan dulu, salah satunya disebutkan malaikat Jibril tim advance yang dikirim pertama kali mengecek lokasinya. Dia mengecek karena kan negeri Sodom ini di pinggir Laut Mati di wilayah Jordan. Dia turun ke bawah laut, kemudian menyusup ke bagian bawah tanah dari bukit, dari tanah di Sodom ini. Setelah Allah memberi aba-aba sehingga hukum, semua malaikat sepakat mengangkat semuanya. Jadi negeri ini, kampung ini, Sodom itu diangkat. Tahu-tahu kok kayak naik gitu ya. Setelah angkat, terputuslah dia dari tanah. Jadi tanah itu keangkat. Setelah keangkat, mereka seperti ngambang dibalikin, bem. Yang langsung dikubur, bem gitu, diputar doang, cet, bem gitu ya. Jadi akhirnya terkubur semuanya. Siapa yang tinggal di situ, semuanya mati. Makanya kalau nggak ikut Nabi Lut, walaupun orang soleh mati. Tapi Allah akan menghisab berdasarkan apa amalan dia. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Itulah kenapa memang kemaksiatan yang terkait dengan syahwat ini nggak bisa diam kita.
karena fitnahnya, hancuran itu bisa kepada orang soleh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Maksudnya orang soleh juga kena. Itulah kenapa kalau ada orang yang rewel terhadap kemaksiatan semata-mata karena dia juga ngeri terhadap sisaan Allah. Jadi kalau ada yang bilang gini, kenapa sih rese banget sih? Yang maksiat gue, yang terima tanggungannya gue. Kenapa lu yang rese? Jawabannya simpel, seandainya Allah menghukum maksiat itu berdasarkan jenis maksiatnya, misalnya gempa itu zigzag gitu. Jadi gempa zigzag gitu, ini pelaku maksiat, pelaku maksiat. Jadi Allah gitu. Gitu. Berdasarkan rumah lo maksiat, gue menyantai aja, orang gue sholat. Masalahnya Quran dan hadis menceritakan kalau maksiat menerbang, satu kampung dihabisin. Gue kena, gara-gara maksiat gue yang kena. Urusannya masalah nanti akhirat gue masuk surga banget, tapi gue gak mau kena musibah itu. Keluarga gue gak mau. Gue mau hidup panjang, banyak ibadah, gak mau kita. Allah tidak menghukum berdasarkan zigzag gitu. Hancur. Makanya kalau ada orang soleh yang meninggal itu walaupun takdir kematiannya dia, tapi ya itu tadi karena maksiat yang merebak. Jadi memang kita harus menyadari bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan. Nah, jamaah rahimakumullah, itu sekilas dulu tentang bagaimana gambaran. Kita akan lanjutkan lagi ya di bulan depan tentang bagaimana penanganan. Ini baru gambaran tentang LGBT ideologis yang masuk dalam level-levelnya, mereka masuk untuk bisa masuk ke undang-undang. Dan memang selalu sebelum saya masuk di sini, mereka bisa diterima di kalangan kita lewat sebuah kendaraan, atau bukan sebuah kendaraan, lewat kendaraan-kendaraan ideologi yang lain. Pintu masuk mereka apa? Lewat paham yang namanya liberalisme, feminisme, ya, apalagi ya, sekularisme. Kayak feminisme, maaf, feminisme itu muncul kan di Eropa Timur sekitar Ukraina, itu kan traumatis masyarakat wanita di sana terhadap kebijakan gereja yang mengeliminir bagaimana wanita-wanita sana dianggap gak punya hak. Dominasi laki-laki itu sedemikian kuat di sana sehingga terjadilah perlawanan kaum feminisme di sana yang sekarang merebak sampai sekarang, dan jenjangnya menurut beberapa ahli itu banyak tipikalnya. Jadi karena basisnya karena melawan gereja dan gereja mewakili agama, jadi feminisme di negeri ini pun spiritnya sama, melawan agama, termasuk agama Islam tanpa sadar, sehingga muncullah rancangan undang-undang yang mengatakan warisan setengah dan satu itu nggak adil. Masa perempuan setengah, laki-laki satu, gitu ya. Dan banyak hal, termasuk masa hak talak buat laki-laki, perempuan gak punya hak untuk, misalnya ibu-ibu karena sebel suaminya ngilangin tupperware, cerai. Tupperware gua lu ilangin, gitu ya. Kalau itu terjadi, mudah banget kan? Nah, itu terjadi katanya. Nah, ini salah satu yang mereka propagandakan, feminisme harus setara, gitu. Nah, kendaraan ini yang sekarang masuk, jadi kaum LGBT masuk di sini. Ya, mereka ingin mengatakan mengangkat derajat perempuan, ya, akhirnya melindungi, ya, bahwa perempuan hak tubuh untuk tidak boleh apa, sampai bu bahasanya my body is my right kan gitu ya, tubuhku adalah hakku, ya, gitu merasa bahwa tubuh gue ini terserah gue. Ya, kalau tubuh lu kenapa lu nggak, tubuh milik siapa? Mulut lu. Kalau milik lu kenapa lu nggak minta hidung mancung sekalian? Kenapa hidung lu pesek? Ya soalnya ada takdir, takdir berarti bukan milik lo, milik Allah kan gitu ya. Kasarnya kita sendiri, kalau ini diri kita, kita harusnya berpikir, coba kalau itu betul ini tubuh milik kita, hentikan yang namanya kerutan. Skincare apapun nggak bisa nanti, uban. Sementara aja, hentikan kematian kalau memang tubuh itu milik kita. Hentikan kanker kalau memang tubuh milik kita. Nggak bisa, ini milik Allah. Makanya kalau ada propaganda, ini tubuhmu, saya selalu ingatkan, gak boleh ngomong sama anak kita, nah ini tubuhmu, gak boleh kita ngomong, ini tubuh amanah Allah untukmu, gitu. Maka jagalah sesuai amanahnya. Jadi jangan mentang-mentang tubuh milikmu, kamu gak boleh sembarangan, itu bukan milikmu, ini milik Allah. Nah itu sekarang propagandakan. Ya, feminisme ingin membuat kesetaraan, makanya masuklah level. Keayahan itu dipropagandakan dengan cara yang berbeda. Makanya saya sempat marah di sebuah tayangan TV ya, saya sebut lah nama stasiunnya, tahu sama tahu lah ya. Ya, sebel juga saya pernah wawancarai Ustadz,
boleh enggak kami ingin mengambil profil Ustadz supaya membahas keayahan, Ustadz ceramah, nanti kami tampilkan. Oh boleh, wawancara saya. Begitu tayang saya kaget. Kagetnya adalah sebelum saya ceramah tentang masalah keayahan sebagai bagian itu, ditampilkanlah profil seorang ayah rumah tangga yang kerjanya nyuci, masak, kemudian beres rumah, istrinya yang kerja nyari duit, terus suaminya nyambut di rumah, wahai sayangku. Saya bilang ini ngaco, ditampilkanlah ceramah saya di dempet, wah saya marah. Enggak begitu cara Islam, lelaki itu punya kaum, ya digambil, dia kan agenda feminisme, dan itu saya bilang saya tersinggung. Maka saya nggak mau lagi diwawancarai, bahkan saya nggak mau lagi diminta stasiun ini ceramah, bodo amat ya, nggak pernah mau lagi. Itu kenapa? Karena mereka memang nggak punya niat untuk bagaimana, walaupun acara Ramadan, untuk misalnya mengedepankan Islam. Saya bilang saya nggak mau. Ya, intinya adalah seperti itu, feminisme. Bahkan akhirnya mereka meminta supaya hak seperti misalnya kenapa sih laki-laki boleh bertelanjang dada, ya berjalan gitu ya dengan di musim panas, kenapa wanita nggak boleh? Maka bikin namanya no bra day kan gitu ya, kalau tidak salah. Mereka bebas. Nah, itu juga dipropagandakan mereka ingin kesetaraan, ya kesetaraan dan sebagainya sampai segitunya. Ya bahkan ada gerakan misalnya ayah menyusui versi barat, itu adalah seorang ayah setelah lahiran dipasang ya yang namanya payudara implan, ya bukan payudara implan sih, payudara yang pakai ini terus diisiin susu terus ditetein anaknya, yang payudara tempel pakai alat itu. Ya, saya pernah lihat tutorialnya di Facebook, saya bilang ngaco banget nih. Jadi seorang bapak pakai payudara ini diisi air susu formula. Jadi supaya istri bisa bekerja, si bapak nempelin sini gitu ya, ternyusuin. Dan itu dianggap sebagai wow, kesetaraan gender, ayah yang baik. Saya bilang enggak begitu. Nah, ini masuk loh. Jadi nanti kita akan paham ada ideologinya. Belum lagi liberalisme. Kan liberal itu bahasa lain. Emang liberal benar-benar murni liberal enggak juga. Liberal itu adalah definisinya adalah apa aja boleh kecuali syariat itu. Nah, itu definisi mereka. Makanya kalau ada menjalankan syariat dinyinyirin, ada perempuan berhijab bahkan pakai cadar dinyinyirin sama mereka. Sampai ada penggiat liberalisme itu bikin foto ada perempuan bercadar foto, terus dinyinyir yang namanya Fatimah yang mana, coba tebak tuh. Sampai mereka bilang, tuh kan ginilah, sampai dibikin Taliban dan sebagainya. Heran gitu. Apa aja boleh, perempuan berbikini boleh, LGBT boleh, tapi kalau ada celana cingkrang enggak toleran dia, dianggap nih radikalis. Kalau ada yang jidatnya hitam curigain, jenggot panjang curigain, kan lucu. Liberalnya di mana? Liberal versi yang muncul sekarang adalah apa aja boleh kecuali Islam. Itu definisi liberal. Kalau memang murni liberal ya biarin aja lah. Pengajian kenapa ada yang dipersekusi? Ada ustadz dipersekusi. Ustadz Abdul Somad dipersekusi. Ustadz Haikal Hasan di Hong Kong diusir. Lah kalau liberal harusnya dueng, kenapa pengajian? Itu menunjukkan enggak liberal. Ya. Nah inilah satu ya, banyak poinnya itu. Ada lagi ya itu tadi. Belum lagi sekularisme, sekuler dan poin-poin itu banyak. Sekuler apa? Ya itu tadi, memisahkan urusan agama negara, ini wilayah privat, negara nggak boleh ikut campur, ya biarkan mereka gitu ya, mereka mau zina urusan mereka, agama negara nggak boleh membuat undang-undang tentang pelarangan minum khamar, bir, nggak boleh. Nanti ujung-ujungnya zina dan sebagainya dibiarkan, kenapa? Selama suka sama suka. Ya pencabulan yang sekarang nih lagi heboh, saya nggak tahu disahkan berapa RUU KUHP. Ya, salah satunya mengatakan bahwa, saya baca barusan dari salah satu kawan saya, hukuman apa dilarang bertindak cabul, pencabulan di muka umum. Jadi yang pencabulan yang akan dijerat itu di muka umum. Kalau di dalam kamar enggak ada masalah. Itu sampai segitu. Jadi definisinya adalah yang di muka umum saja. Jadi kalau mereka nginep sekosan enggak ada masalah. Nah, taib, ini memang sesuatu yang semuanya melingkar ya. Sehingga wajar sebagian ustadz bilang, sebagian ulama juga bilang bahwa kemaksiatan itu satu sebenarnya. Ya saling terikat ya, saling kait mengait. Taib, mudah-mudahan ini sekilas
ya bulan depan kita akan bahas sisi lain dari sisi psikologis dan pencegahannya, termasuk kalau ada sekitar kita lagi-lagi yang mengalami kaum homoseksual tragis. Tragis itulah yang kita selamatkan. Mungkin juga mungkin saudara kita, kerabat kita, orang terdekat kita, mereka kita bantu supaya mereka tidak, karena gini, orang kalau sudah menjadi homoseksual tragis enggak dibantu, karena dia putus asa lama-lama jadi ideologis. Karena kecewa, kesel. Kenapa sih gua ini orang menyinyir sama gua, akhirnya mereka menjadi ideologis. Ya, sebagian orang-orang yang masuk dalam kemaksiatan itu biasanya traumatis ya. Trauma. Misalnya, tapi walaupun ini bahan evaluasi, ya, saya dapat kisah misalnya dari salah satu kawan saya, misalnya di Mesir, yang Toha Hussein itu kan kaum liberal aktif yang menulis buku-buku yang menghina Islam lah di sana. Dulunya seorang penghafal Quran dan dia memang buta, dia ini tunanetra. Yang awal dia menjadi yang namanya liberal, membenci agama, itu gara-gara waktu dia mau kompetisi hafiz atau musabaqah tilawah atau hafiz Quran, tiba-tiba salah satu jurinya memanggilnya, anak buta sini. Itu sakit hati dia. Di satu sisi memang ini kesalahan dari si juri, siapapun itu tidak bisa dibenarkan memanggil panggilan hina itu, nggak boleh. Itu kan Rasulullah mengecam ketika salah satu sahabat Abu Dzar memanggil Bilal dan panggil budak hitam dari Habsyi. Nah, orang ini hafiz ini sakit hati dia, maka dia nggak percaya lagi sama tokoh agama, nggak percaya lagi sama ustadz, maka dia memilih jalan lain, yaitu dengan berpikir liberal, mengkritik semua pandangan agama. Nah, memang ini sesuatu yang harus kita pahami, sehingga berdakwalah dengan hikmah, khususnya kalau ada sekitar kita yang sejatinya dia sendiri masih punya nurani untuk bisa kita ajak berubah. Perempuan-perempuan yang mungkin, maaf gitu ya, berpakaian belum berhijab sempurna, diajak. Ya, dia apalagi dalam proses hijrah gitu. Misalnya ada yang datang kajian ini, dia nggak berpakaian sempurna, nggak ada masalah. Bahkan ada yang misalnya datang, saya pernah ngisi pengajian anak band nih semuanya. Itu yang datang pengajian ini pakaian tank top. Ya, pakaian tank top, maaf kasarnya, maaf ini nggak pakai bra. Jadi selama pengajian saya menghadap sini dulu. Ini kan jamaah laki-laki, dia di sini gitu. Makanya temannya risih sampai bilang, tutup kenapa? Iya gue lupa gitu ya. Gue lupa bawa, salah kostum yang lupa gitu ya. Ini ustadz palanya teleng nih gitu kan. Saya kayak gitu, tapi saya mencoba memahami dia. Sebenarnya maafin ustadz, dia nanyanya banyak emang. Saya bilang, ini gak sengaja ustadz, saya memang lupa. Tapi saya husnuzan, ustadz kan ustadz gitu. Jadi gak mungkin lah nafsuan masanya gitu. Ini jebakan Batman gitu ya. Tapi coba saya bilang saya manusia normal, makanya jangan macam-macam lagi. Sampai segitunya gitu. Dia, saya yakin saya enggak seuzon seolah-olah dia ingin menjebak, ingin ngetes, enggak. Memang dia bilang dia waktu dikasih tahu kan pengajiannya itu usaha anak band. Jadi memang terjadi gitu. Jadi saya gini jadi sepanjang itu. Enggak boleh ngeliat gitu. Nah, itu satu poin penting. Jadi kalau dia nanya pun saya nunduk ngeliat ke sana, saya jawab. Dan dia tahu bahwa saya enggak, saya bilang ya, saya bilang maaf nih, saya enggak bukannya sombong gitu ya. Makanya ada ustadz yang misalnya ngisi yang namanya tempat-tempat yang agak rawan itu ya, dia pakai kacamata hitam supaya dia seolah-olah memandang, padahal dia menahan diri untuk melihat ke situ gitu ya. Nah, itu kita husnuzon ya. Nah, itulah salah satu yang mungkin memang bisa kita bawa kepada baikan. Tapi ada yang mau bertanya, silakan ibu yang misalnya mic-nya ada, panitia yang bisa bantu nih, kita dulu mana panitia minta tolong. Ini saya tersangkut ini soalnya. Baik. Waalaikumsalam.
Baik ya. Memang tidak kita pungkiri bahwa ada LGBT pesantren, saya bisa bilang ada. Karena saya pernah nanganin, tapi tidak boleh bersuuzon semua pesantren begitu. Karena sistemnya itu setiap celah yang membuat subur LGBT sangat mungkin tumbuh di suatu situasi yang berpeluang, misalnya gini. Di sesama pesantren kan biasanya lelaki sama lelaki-laki. Nah, karena itu sangat peluang untuk tumbuh di situ. Ya, terutama bagi yang datang ke pesantren bisa dilakukan oleh senior kepada adik kelasnya atau dari maaf ustadz yang mungkin sudah mengalami ini, oknum ya, kepada salah satu santrinya ya. Yang harus kita pahami basic anak kita dulu. Pastikan anak kita tidak memiliki traumatis terhadap orang tuanya. Karena sebagian besar anak-anak yang berpeluang menjadi korban adalah anak-anak yang diincar punya hubungan yang buruk dengan orang tua. Sama seperti LGBT ideologis dan tragis, santri pun ada dua, ada ideologis dan tragis. Santri ideologis yang dia sadar mau pesantren, mau menyenangkan orang tua, mau menjadi seorang ulama, hafiz Quran. Ada yang tragis karena bapaknya cuek, ibunya ini, dibuang dia kasarnya. Karena itu dia bisa jadi santapan empuk bagi yang melihat, apalagi kalau si LGBT ini sudah memiliki kemampuan gay radar tadi. Wah, ini kayaknya nih butuh nih, ya itu bisa. Jadi mempesantrenkan anak itu harus dasarnya asupan kasih sayang kita kuat ke dia. Dia dekat sama ayahnya, tidak traumatis. Di kalau ada ayahnya seorang bekerja, dia tetap kagum, ngefans, punya waktu berdua. Jadi bukan dibuang, itu yang pertama. Jadi anak tuh proteksinya adalah dia dilepas dalam keadaan sehat. Saya selalu bilang, anak kita tuh mau kemanapun harus sehat lahir batinnya. Tanda sehat lahir batin itu adalah dia punya hubungan yang baik. Karena hampir sebagian masalah-masalah terkait dengan anak-anak di luar itu kasarnya adalah mereka sudah menjadi anak yang berpenyakitan dari rumah. Anak berpenyakitan apa? Anak yang mendapatkan KDRT dari ibunya, dari bapaknya. Anak-anak yang trauma dengan pernikahan, trauma dengan relationship, sebel sama bapaknya. Sehingga mereka keluar dalam keadaan berpenyakitan. Orang berpenyakitan paling gampang untuk menjadi salah satu korban. Virus lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, kalau anak kita nggak ada masalah, ya udah, nggak ada masalah. Itu pertama. Yang kedua, kriterianya pesantren ketika kita lihat, tentu kita lihat dari sistem. Mulai dari bagaimana peran seorang guru. Guru di sini apakah bisa menjalankan peran sekaligus guru, sekaligus ayah. Akhlaknya. Yang kedua, bagaimana budayanya. Kita selalu menyarankan, saya sudah bilang, hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan itu harus dipraktekkan di dalam institusi keislaman yang namanya pesantren. Contoh, la yanzur rajul ila auratil rajul wala tanzurul mar'ah ila auratil mar'ah, ya. Lelaki dilarang melihat aurat laki-laki, perempuan dilarang melihat aurat perempuan. Ini hadis sahih. Nah, ketika ada pesantren yang membiarkan, maaf, mandi bersama laki-laki karena khawatirnya, oh lama-lama cepat-cepat mandi bareng, itu gak sesuai sunnah ini, sudah berkhianat. Makanya gak boleh. Yang kedua, pesantren gak boleh ada urinoir. Maaf, urinoir tahu? Tempat pipis laki-laki yang diri itu. Gak boleh, karena yang benar, karena memicu anak ABG, rasa ingin taunya tinggi. Kadang bercandaan, maaf ya bercandaan ya, melihat aurat kemaluan temannya diledek, kecil banget punyanya. Awalnya bercanda, tapi itu jadi salah satu stimulus yang bagi yang sudah teridentifikasi sebagai penyuka sama jenis, itu jadi candaan, tapi dia birahinya muncul. Makanya saya selalu ingatkan, anak saya saja saya bilang, enggak, Abi enggak izinkan kamu pipis di urinoir, masuk kamar mandi kunci. Kecuali kebelet banget saya izinkan, itu pun saya proteksi. Misalnya pernah di bandara, ya, ketika di bandara itu yang kamar mandinya itu di bandara, bukan di Jakarta ya, di luar kota. Saya di situ bandaranya bandara kecil itu saya lupa di Kalimantan atau apa. Karena kecil kamar mandinya itu penuh. Yang ada urinoir doang dibanyakin. Akhirnya saya bilang, sudah sini Abi jagain. Masa Abi jagain, saya sengaja di belakang anak itu. Tapi saya bilang, karena dia kebelet banget gitu, darurat, dan saya enggak izinkan anak saya pipis karena sampai istri saya bilang, udah pipis pinggir jalan aja, enggak. Dia harus menjaga dirinya gitu. Kalau pipis banget, saya izinkan tuh, bahkan maaf ya, pipis di botol yang dibersihkan aja di dalam mobil, setelah itu nanti botolnya harus jaga, nanti buang gitu. Daripada di luar pinggir jalan,
jadi tontonan. Nah, ini bab yang penting. Jangan karena masalah ya sama laki-laki sama perempuan ini, enggak. Kita enggak. Budaya ini kalau dilaporkan ada, kita bilang jangan deh. Kalau saya respect sama pesantren bilang, enggak ya, mandi satu-satu, kamar mandi sengajin banyak. Ya enggak boleh ada yang ngintip, ingat, enggak ada urinoir pipis masuk kamar mandi gitu. Bukan di urinoir. Ibu-ibu tanya sama suami yang umroh, yang pasti udah tahu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi enggak ada urinoir. Mau pipis, masuk ya kan? Yang umroh tahu kan, masuk kamar mandi kunci. Di situ memang adabnya. Enggak bisa kita. Nah, saya sampai bilang enggak. Ya, itu penting. Yang kedua, apa misalnya tidak boleh tidur satu selimut, hadisnya apa? Ah, jelas. Jadi jangan sampai karena tidur satu selimut selap apa beratnya, nggak boleh. Laki-laki bahkan beradik kakak juga nggak bisa ya, harus ngalah. Kalau misalnya karena tempatnya kecil ya udah tidurnya nggak satu selimut, masing-masing bawa selimut, harus ngalah gitu ya. Itu salah satu yang diajarkan. Nah, itu Rasulullah mengingatkan. Nah, poin-poin itu ada. Jadi memesantrenkan boleh, tapi kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, pastikan tidak ada budaya senioritas pelonco-peloncoan. Karena pelonco-peloncoan itu awal dari tadi, misalnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai. Jadi kadang-kadang itu sendiri sudah rusak ya. Ya Allah alam bisawab. Tapi ada lagi yang belakang. Mic-nya silakan dioper ke belakang. Assalamualaikum. Iya. Taip ya, yang pertama teori ini sebut teori Gen G. Saya ingat tahun 1900 itu pencetusnya namanya Markus apa dari Jerman. Dan Markus ini termasuk salah satu G yang mempopulerkan. Teori Gen G ini menjadikan bahwa sejatinya bahwa G itu adalah fitrah karena diturunkan secara genetik. Ya. Dan ini dibahas oleh kawan-kawan para ahli riset Islam dari INSIS. Ya, pembahasan lumayan panjang. Nah, karena dalam Islam nanti ada yang disebut khunsa, takhonnus, dan macam-macam. Saya pikir ini agak ribet ilmiahnya. Tapi sebelum saya katakan ini, ada beberapa poin penting. Ternyata teori Gen G ini dibantah sendiri tahun 1990 oleh Joe Sanders, ahli genetik dari Amerika, sama Alan siapa namanya? Saya lupa ya. Dua orang yang dia bukan Islam, dia non Muslim, ia membantah ini dan itu yang sekarang yang tervalid. Ya, jadi teori ini dari tahun 1900-an dibantah tahun 1990, hampir 100 tahun. Jadi kalau sekarang ada mengatakan bahwa G itu genetik, beliau berkatakan salah karena jurnal ilmiah sudah ada. Itu dulu itu aja udah cukup membantah bahwa itu bukan genetik. Yang kedua, kalau bahwa ini adalah genetik dan ini dianggap fitrah, pertama tidak mungkin Allah melaknat fitrah. Dalil kenapa? Kalau Allah melaknat fitrah berarti Allah sendiri melaknat apa yang menjadi dasar ciptaannya. Misalnya gini, anak kecil fitrahnya main. Makanya kalau anak kecil lari-lari di masjid itu sebagainya, enggak ada hadis Rasul mengatakan terlaknatlah anak-anak yang lari-lari di masjid, enggak ada. Bahkan Rasul ketika lagi sujud cucunya main ke punggungnya, itu tidak ada satupun larangan karena anak-anak fitrahnya memang senang main. Beda kalau misalnya yang melakukan itu orang dewasa. Ya, itu pun ada batas lagi apakah dia gila atau enggak, kan beda babnya. Jadi kita masuk bab ini. Kedua,
Rasul Allah tidak pernah melaknat fitrah yang berkaitan dengan misalnya lupa. Lupa itu kan fitrah. Makanya tidak ada orang yang lupa itu dilaknat. Bahkan tidak ada hisab. Ibu-ibu kalau misalnya lagi puasa, ibu puasa niat, ternyata ibu lupa, ibu makan nasi goreng 2 piring, terus mesen seblak 2 mangkok, terus ada es cendol mesen gitu ya. Terus ada lagi itu ada somay, masih kurang ada es cendol gitu, mengisi permen. Begitu ibu mesen batagor udah suapan terakhir lupa, ya Allah gua puasa. Ini benar ya kalau lupa, bagaimana hukumnya? Puasa dilanjutkan enggak? Boleh kalau lupa gitu. Paling sebelahnya keki, lu udah habis lu piring lupa gitu ya. Seneng kesel. Nah, inilah Allah tidak ketiduran. Fitrah manusia bisa tiduran, bisa. Rasulullah pernah ketiduran. Makanya kalau ada orang yang berkaitan dengan sesuatu di luar kendali dia, itu tidak mungkin dilaknat. Tapi khusus yang namanya G, laknat la ana Rasulullah al-mutasyabihina minan rijali bin nisa al-mutasyabihati minan nisa bin rijal. Allah Rasulullah dan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum perempuan, perempuan menyerupai kaum lelaki, dalam itu baru menyerupai. La'anallah yaitu man fa'ila qaum Lut. Rasulullah, Allah melaknat siapa yang melakukan pekerjaan aktivitas kaum Lut. Jadi laknat, kalau Allah melaknat berarti tandanya itu bukan fitrah, perbaiki gitu. Dalilnya kalau dari sisi ini. Ya, terus bagaimana kalau ada teman kita kekeh? Pertama, memang ini butuh waktu untuk dia. Pertama, dia nyaman enggak? Karena ada orang yang sebenarnya nurani dia masih ada. Nuraninya masih ada, dia enggak nyaman. Ya, enggak nyaman. Yang kedua, pastikan coba duduk bersama, duduk. Coba telusuri aktivitas masa kecilnya, sebagian besar, saya nggak ingin bilang 100%, karena kan ada dari tahapan seseorang sebelum jadi namanya G, ada namanya SSA. Pernah dengar SSA? Same Sex Attraction. SSA itu kesukaan yang dia sadari dari dalam diri. Saya kenapa ya, misalnya laki-laki, saya kenapa suka ngeliat ustadz ini kok ada gairah gitu. Itu ada SSA. Nah, ada ulama menghukumi SSA ini belum masuk kategori dosa. Karena sesuatu yang ada di hati, tapi kalau dibiarkan bisa jadi bahaya. Ya, bahaya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak tampakkan belum bisa disebut kejahatan. Ya, belum, karena itu beda. Kalau niat baik, orang berniat baik baru udah dihitung pahala. Kalau dia berbuat melakukan kebaikan, dapat pahala dobel. Tapi kalau doang berjihad jahat tapi melakukan, maka tidak dihitung kejahatan, baru niat doang. Nah, itu bedanya, itulah maha cintanya Allah. Makanya kalau ada orang yang punya SSA, itu selagi dia tidak memproklamirkan dengan ngomong sama seorang sama jenis, gue suka sama lo, lo mau jadi pasangan gue, itu dia belum masuk kategori itu, baru ada. Nah, SSA ini ternyata kenapa bisa terjadi? Biasa ada traumatis. Nah, ini yang pernah saya lakukan. Saya nggak sebut riset, tapi saya pernah berinteraksi dengan beberapa teman-teman ini. Kenapa lu SSA? Kenapa lu suka? Ternyata dia menolak dirinya sebagai laki-laki karena kebencian sama ayahnya. Jadi ada beberapa orang yang sebel sama ayah, sehingga dia, kenapa sih gue harus jadi laki-laki? Ayah kan jahat. Kata mamaku tuh, ayah tuh maaf asu, ayahku ini. Maka dia menolak, sehingga dia merasa, gue tuh perempuan. Nah, itu dia, jadi dia okay, meniru. Nah, itulah kenapa nanti detailnya bulan depan kita akan bahas bagaimana antara fatherless dengan LGBT ini. Ya, fatherless dan LGBT ini masuk di wilayah yang saya namakan imajinasi. Nanti ada namanya stimulasi, ya. Mohon maaf karena ini pembahasan lumayan panjang, tapi ini masuk. Tapi intinya adalah setiap orang mengklaim ini, jujur tanyakan pada dia, lu punya traumatis enggak dalam hidup lu? Ya, kalau dia traumatis itu pelariannya dia. Enggak, gue enjoy kok, nyaman. Kenapa? Karena dia lari dari masalah dia masa lalu. Sebenarnya kalau boleh jujur, dia punya kebencian sama bapaknya. Dia punya kebencian sama ibunya, dia punya kebencian sama istrinya. Dia akhirnya melarikan diri karena istrinya pernah selingkuh, akhirnya dia malas, akhirnya dia lari. Nah, itu ada kasus-kasus traumatis itu. Jadi jujur-jujuran aja, enggak ada orang yang sehat. Ya, dari tindi si lahir batin.
misalnya yang pernah saya pernah ngisi bareng nama apa? Sam Brody apa namanya itu? Yang sekarang udah tobat yang dari Amerika, apa dari Inggris. Waktu itu saya ngisi di Titan Square ini. Sam siapa namanya? Sam Brody ya, nggak salah ya. Itu kan dia cerita masa kecil dia yang suram dan sebagainya sehingga dia akhirnya memilih menjadi perempuan. Akhirnya sekarang kan dia udah sembuh. Itu yang disembuhkan. Jadi jujur-jujuran aja, ya, ya. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, karena waktu membatasi, mohon maaf. Saya ada agenda di tempat yang lain waktu, ya. Masih terbuka peluang saya. Bukin buku ya, mungkin sudah tahu namanya Fatherman, buku sudah terbit dan habis cetakan pertama, sudah ada cetakan kedua ya, dengan bonus pembatas buku aja bonusnya, sama satu halaman ya isi, sama terus ada Fatherman mini show. Kita akan membuat gerakan kayah ini dengan pendekatan teatrikal, saya dan Ayah Irwan serta Kak Daus dan Kak Hilman akan tampil tanggal 22 September di daerah Taman Mini, di Gedung Puspa Pesona di samping Tamni Square, dekat Masjid Atin. Jam 6 Maghrib sampai jam Isya, Ba'da Maghrib sampai jam 9. Ya, insya Allah kita mempersembahkan buat keluarga Indonesia, buat ayah dan ibu. Kalau mau daftar, silakan tiketnya ada di www.fatherman.id atau di luar ada yang jual tiketnya. Ya, itu buat sekeluarga, tontonan, biar mendapatkan inspirasi khusus mau bagi suami yang mungkin selama ini belum dapat pencerahan bahwa pentingnya peran ayah di dalam kehidupan supaya dia menjadi ayah sosok pahlawan baru namanya Fatherman. Jadi di luar sudah ada yang memfasilitasi supaya bisa mengikuti acaranya. Ingat klik www.fatherman.id. Ya, ingat salah satu tagline-nya, Superman is dead but Fatherman is still alive. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.